Takis. Takis, bos. Berarti kalau lagi rame bisa jual berapa porsi sehari, Mas? Gak ada 100 porsi, lebih, ya? Lebih, Mas. 200? Kalau lagi rame ya kadang nyampe. Mas. Bang. 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 Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Pangpin. Malam ini kita lagi mau makan bakmi Jawa. Setelah sekian lama tidak menikmati bakmi Jawa, ini adalah momen tepat, momen terbaik buat Bang Pin makan bakmi Jawa dengan menggunakan baju andalan kita selama beberapa video ke depan adalah Takis, bos. Yang belum beli, cepetan beli. Udah tersedia di Tokopedia, harga terjangkau, bahannya bagus, adem, nikmat. Oversize sampai size biasa lengkap. Ini gue pakai yang double XL, jadi agak oversize. Nyaman, tidak bikin keringetan, cocok buat teman-teman semua, badannya agak tambun. Sekarang tidak cepet, gue lagi mau menikmati sebuah tempat makan bakmi Jawa. Mumpung cuaca lagi agak-agak mendung, kelabu, adem ayem, gue mau menikmati mie dok-dok atau mie godok yang berkuah dimasak pakai arang jadu. Oh my god. Daripada makin fresh ya, makin bersih, kan ini benar-benar pinggir jalan ya guys nih. Pinggir jalan Cipete ya guys ya. Jadi ya udahlah, daripada banyak cincong, teman-teman ketemu. Laper gua, Takis bos. Kita ini dia lokasinya guys, bakmi Jawa. Jadi kamu udah izin, kita mau syuting, udah boleh. Kita masuk, mau tanya-tanya, udah ke Almusen. Mas Yu, oke mas. Kale mas Inten, oke? Wahyu mas ya. Oh, seneng kan Wahyu? Oke. Sing punya iki? Bukan, saya menjalani di sini. Oh, ngono toh. Ki buka jam pitan mas? Jam 6. Sampai jam? Jam setunggal. Tunggal, jam 1 subuh mereka sampai bukanya. Tiap hari apa aja mas? Tiap hari mas, kalau libur paling nggak tentu sih. Oh, random aja ya. Kalau lagi capek mah libur mas ya. Ini dekat SD apa sih mas? SD 01 Cipete Utara. Oh, nanti alamat lengkapnya kita masukin. Patokannya dekat SD 01 Cipete Utara. Wis pirang tahun ki mas? Dagang. Dari 2017. 2017 sampai saat ini? Iya. Oh, akhirnya pun di? Plot yang Brebes mas. Oh, Brebes ngapak ya? Maka beli banyak botol. Apa wae sing di dodolan mas? Ono bakmi godok, bakmi goreng, bakmi nyemek, magelangan. Magelangan nasi godok. Nggih. Okay. Magelangan iku nasi campur mie mas, mawut. Oh, mawut. Okay. Kalau toppingnya ada apa aja mas? Toppingnya ono amplati, paha, sayap, kepala, telur muda ya. Telur muda uritan. Harganya pinten mas? Seporsine. Ini seporsine normalnya 24. 24. Paling koyo uritan rempelati tambahannya 5.000. 5.000 tambah 5.000 guys kalau pakai topping. Ini masaknya masih pakai nganggo ini ya mas, apa? Anglo. Apa tuh mas biar makin manyus. Emang ciri khasnya koyo ngene sih mas yo. Pakai areng ya. Pakai areng anglo biar makin otentik ya mas. Yeah. Ada cabangnya mas ya? Kalah di sini cabangnya. Oh, lah pusatnya ning ndi? Pusatnya ning Panglima Poli Mas, derenge Polres. Deket lapangan JPK. Oh, deket Erotika ya, guys. Ya wes, Mas. Monggo, Mas. Tak pesan apa ya enak ya. Gua bingung, guys. Ini semua kalau mie godok nasi Jawa tuh gua suka semua. Sing akeh situ ku apa, Mas? Paling ya bakmi godok, bakmi nyemek, bakmi goreng. Bakmi godoknya setunggal, bakmi gorengnya setunggal. Nganggo uritan, uritan telur muda ya. Telur muda sama sayap. Satu-satu setunggal-setunggal. Ojo pedes-pedes ya mas, seteng woy. Oke, makannya kayaknya. Oke, matusun, oke. Kita cobain makanan bakmi Jawa Mas Wahyu. Mas, ngomong ke kamera asik, Takis bos. Tak sici lor itu lho, Takis bos. Nah, udah kita pesan semua bakmi Jawa Mas Wahyu. Wahyu kenapa kamu? Wahyu, Wahyu, kenapa kamu? Wahyu adalah kenapa? Dia adalah kamu. Wahyu. Ini gue pesan mie godok ya. Kalau kalian emang kuahnya butek banget ya. Tuh.
tuh kuahnya butek, soalnya mereka tuh di dalam panci tuh ada tok atau rebusan kaldu kuah ayam kampung. Ini film gue mereka pakai ayam kampung, jadi lebih gurih, lebih wangi. Plus gue tadi pakai uritan tuh, telur muda. Ini nggak boleh banyak-banyak ya sebenarnya guys, kolesterol, tapi nggak apa-apa lah sekali ya. Terus pakai sayap, buh, sayap tuh gede-gede loh. Terus juga ada paha ayam, buh, ayamnya yang kampungnya the best bro, mantep nggak tuh ya nggak? Cuman sebelum kita menikmati makanan yang enak ini, kita berdoa dulu ya. Amin. Kita cobain mie nya dulu ya, karena ini mie kuah, takutnya kalau didiemin lama nanti malah jadi bengkak. Wuh, masih ngebul ya, takis. Takis bos. Wah, wah, anjir enak banget. Mas, mas. Pang, 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 pang. Tempat boleh sederhana, terbatas bangunnya, tapi makanannya bro nggak boleh. Takis, takis bos. Kuahnya gurih, tambah kan tadi dia sebelum dicampur bumbu-bumbu kan dikasih telur ya, diayak-ayak itu dia apa diaduk. Jadi kuahnya tuh creamy banget kan nih. Tuh kuahnya tuh creamy banget, kental. Wah, enggak banget. Biasanya kalau mie bami Jawa pakai capcay ya, apa? Otak cakwe Mas ya. Cakwenya. Pakai cakwe Jawa gitu. Oh, gue pakainya juga di amplak. Gue enak banget ya, sumpah. Hangat-hangat gitu kan, lagi mendung-mendung. Pahanya mantap ya, ada kulit-kulitnya gitu. Gak heran sih mereka rame, gak sepi pembeli di tadi itu mejanya full terus, emang enak masakannya. Lihat nih serbuk. Satu hal ya, bami Jawanya, ayamnya tuh banyak banget. Jadi dalam setiap suapan kalian akan menikmati ayam yang selalu hadir di tengah-tengah lidah kalian yang kosong. Sebenarnya gue kalau makan bami Jawa, itu biasanya maksudnya yang nasi godok. Jadi nasi putih dimasak kayak mie kuah, tapi ini nasi bukan mie. Dibikin godok itu kayak kuah gitu, wah enak banget. Kasih cabai rawit, kuah the best. Telur muda atau uritan. Kadang-kadang ini nggak di semua bami Jawa, mereka ada uritan. Dia tergantung speknya aja. Gimana lebih banget sih nih kuahnya, tapi godoknya tidak mengecewakan. Best laklapnya cuma kamung deh. Enak sama tetangga. Kita skip dulu nyobain yang mie gorengnya, karena gue penasaran. Sebenernya gue mesennya mau, cuma aja lupa kayaknya. Kita ambil, buh, mantep warnanya. Komen di bawah, kalian kalau makan bami Jawa demennya yang versi kuah-kuah atau versi kering atau goreng begini. Takis. Takis bro. Pak. Wah enak tuh. Yang kuah enak, yang goreng juga enak. Karena mereka masaknya masih pakai arang ya, masih tradisional. Jadi tuh di setiap masakan itu ada wangi-wangi smokinya, walaupun tipis tapi rasanya berbeda. Kalau dimasak pakai gas atau nggak pakai arang gitu. Wah mantap ya. Lihat nih kulitnya, buh, mantap ya. Nih, lihat amplanya, takis, takis bos. Wah gila enak banget. Padahal tadi gue niatnya cuma pengen nyoba-nyoba doang. Abis tuh nih, posisinya juga banyak ya. Mungkin buat cewek-cewek yang makannya gak banyak, ini bisa buat sharing berdua aja. Kayak gue pacaran kan. Lagi kita makan. Takis. Takis bro. Bro, angin. Cobain rekomendasi bakmi Jawa daerah Cipete dekat Haji Nawawi, enak, murah. Gua enggak tahu ya, mereka ini udah di ojol atau belum ya. Nanti coba kita tanya. Buat nilai, buat gua pribadi, keduanya punya rasa yang unik, yang sama-sama enak dan berkarakter.
Center. Cuma kalau disuruh pilih, kalau Bang Pin kayaknya kesini nomor satu si bakmi godok atau yang kuah-kuahan. Ada juga mereka ada bihun. Cuma kalau gue lebih prefernya kuah-kuahan, lebih gurih karena mereka pakai kuah kaldu ayam itu lebih berisik. Kayak kuah kaldu ayam tuh lebih gurih, lebih creamy, lebih enak. Aduh, the best deh. Buat nilai, kalau buat yang mie godok ya, yang pertama kita kasih nilai 9 dari 10. Kalau yang mie goreng kita kasih nilai 8,5. Balik ke selera, kalian suka yang mana? Pokoknya datang ke sini cobain. Karena penonton gue adalah penonton yang hebat, penonton yang loyal, penonton yang luar biasa. Jadi kalau misalkan nonton video ini, kalian mesti datang juga, cobain jadi berkat, jadi rezeki buat yang jual. Bantu UMKM lokal supaya lebih maju, lebih hebat. Wah, pokoknya kalau kesini jangan lupa instastory, tag gue nanti kita repost. Dah, saya mau makan dulu, alias kita mau bungkus karena saya kenyang. Hari ini Takis Crew lagi puasa, jadi hari lagi kita nggak makan. Mereka lagi mau nabung guys, soalnya mau nabung. Kata gue mau naik haji. Amin. Amin. Pokoknya ini kita sambung lagi pas mau bayar guys ya. Takis. Takis bos. Kelar makan guys, kenyang sekali. Anak-anak tadi mesen juga pada makan, padahal lagi pada puasa. Lo tadi beli apaan? Pang. Kodok goreng. Lo? Oke, potong gaji. Kita bayar dulu berapa total kita makan hari ini ya. Pegel nih pasti masaknya. Pegel nggak? Lumayan ya. Mas, ampun mas, totalnya pinten. Kali pirapet kopi. Tadi yang punya gue 24, yang mie godok tuh. Mie godok gue 24. Pakai urutan kayak jadi 27-28 ribuan kalau nggak salah. Nah, kalau sampean wae, ini mas. Ini aku, mie godok, ngangku urutan, ngangku ati ampla, ngangku sayap. 46 ribu yang punya gue mie godok. Kalau mie gorengnya pakai ati ampla sama pakai sayap doang. 41, yang mie goreng 41, yang mie kuah tadi 46. Tadi lu apa? Oh, mie godok pakai sayap sama ati ampla yang anak kru nih. Lu tanya Bil, mie goreng doang. Mie goreng doang. Es jeruk 1, es teh tawar 3. Sayap 3, 9. Kan. Jadi total 169. Udah di ini dalam sih ojol ojek GoFood tadi. Ada, Mas. Opo? Jenenge? Jenenge Pak Mi Jawa Mas Wahyu. Mami Jawa Mas Fahmi. Niki saiki kalau dagang ayam berapa ekor, Mas? 5. 5 ekor. Iya. Iku ayam kampung ya? Iya, Mas. Oh, jadi saya boleh ayam dolar. Broiler, berarti kalau lagi rame bisa jual berapa porsi sehari mas? 200 lebih ya? Lebih mas. 200? Kalau lagi rame ya kadang nyampe. Nyampe ya? Kalau lagi rame berarti malam minggu ya? Hari libur biasa? Ya, nggak tentu sih mas. Nggak tentu ya? Total tadi berapa? 169. 169 saya mas, jadi pinten? 100, ini 200. Wes. Kembali 31. Biar enak ambil aja kembaliannya. Iya, makasih dong. Ya. Ada salam nggak pesan-pesan buat yang nonton? Salam-salam buat yang nonton. Jangan lupa mampir ke sini Bakmi Jawa Mas Wahyu. Tabangnya yang di Panglima Polim sama ada yang di Cipete. Bukan Cipete. Arteri. Arteri. Sama Pondok Cabe. Pondok Cabe. Iya. Oh banyak ya. Yang bener aku ketawa. Iya, mas. Panglima Polim satu. Polim satu. Ini? Ini adanya di Pondok Cabe doang. Oh Pondok Cabe doang. Oh Ute. Oke. Ya wes mas. Sing sehat. Semoga berkah selalu. Akhir sing tuku. Oke. Sini mulai saya ya mas, kapan-kapan ketemu lagi. Matur sembah suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Kenyang sekali teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Komen di bawah tempat makan mana lagi yang masih gue cobain yang unik, hidden game, bagi rekomendasi buat teman-teman lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat ngehit dan pastikan tombol Bang, bang, bruh. Jangan lupa baju Takis Bos sudah bisa dipesan di Tokopedia, terjangkau, cepetan beli mumpung sasnya masih lengkap. Linknya kita masukin di bagian kolom deskripsi, klik, langsung check out dan beli. Sampai ketemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat stay positive, stay awesome, bye-bye. Pokoknya kalau sekolah